Arratsaldean, good afternoon. Yeah, we all know the importance of this match. We really need the 3 points. We have lost a lot of points. And we know the reality of tomorrow's match. So I look forward to see a team, a Persib Bandung team, that is very aggressive in their approach, that is very hungry in their approach, that has the desire to play good football and have the attitude to win the match. I'm looking forward to see 11 players with that mentality tomorrow, because we're really going full out for the 3 points. The players that are not playing, to me what is important is the players that are playing. And if somebody comes into the team, that gives him the opportunity to really show that he also deserves to play. And it's an inspiration for players to take over the position of another player and show the strength and the capacity. So I focus on the players that are playing and not on the ones not playing. Kalteng Putra sudah siap untuk pertandingan besok. Pemain semua dalam kondisi fit dengan segala hal taktikal, mental. Mereka akan berjuang untuk dapat hasil di pertandingan Persib. Ya, tentunya keuntungan untuk kita kalau Persib Bandung tidak bisa turunkan 3 pemain yang inti. Bukan berarti timnya Persib jadi lemah, karena saya yakin grupnya sangat berkualitas. Siapa aja yang main, inti atau cadangan siapa, yang kita harus hadapi dengan sungguh-sungguh, dengan fokus untuk kita bisa dapat hasil di sini. Kita tahu sulit, mereka punya supporter yang sangat istimewa, tapi kita harus berjuang keras karena kita punya pemain juga berpengalaman yang sudah buktikan juga dimanapun kita bermain kita bisa dapat hasil yang baik. Dan besok sekali lagi kita harus tunjukkan kalau kita bisa, meskipun kita berapa pertandingan sebelumnya kita dapat hasil yang tidak baik, tapi setiap hari berubah, pertandingan lain, kesempatan lain untuk kita dapat hasil yang baik, dan berapa pertandingan kita tidak dapat. Besok akan berjuang untuk kembali mendapatkan poin. Ya, seperti coach tadi bilang, kita sudah kerja keras untuk besok dapat 3 poin di sini, di kandang. Mudah-mudahan kita bisa dapat 3 poin. Ya, Kaltan, apa? Mereka kuat kalau bertahan, ya. Mereka, ya, kita semua sudah lihat, mereka bertahan dan main kontratak, ya. Untuk kita salah, dan mereka main kontratak. Kita apa? Sudah kerja, sudah latihan untuk itu juga. Mereka kuat di situ, di belakang. Terus posisi seperti tadi pelatih bilang, ya. Saya kiri. Di kiri bisa lebih aman, ya, main di situ. Kalau kami pemain, sudah sangat siap untuk menghadapi pertandingan besok. Dan kami berusaha untuk memberikan yang terbaik buat tim dan berikan hasil yang terbaik buat tim. Yang pasti setiap ke Bandung luar biasa. Karena saya diterima baik di sini, jadi ya pasti ada rasa yang beda. Cuman saya profesional karena saya ada di tim yang seharusnya yang beda sekarang, jadi otomatis saya harus berikan yang terbaik buat tim saya sekarang.